Pengalaman mengejutkan dari seorang laki-laki yang menuturkan bagaimana dia bertahan hidup selama 31 hari tersesat di hutan Amazon. Jonathan Acosta, 30 tahun, terpisah dari keempat temannya saat sedang berburu di Bolivia Utara. Dia mengaku selama tersesat dan kehausan dia hanya bisa meminum air hujan yang terkumpul di sepatunya dan memakan cacing dan serangga sambil bersembunyi dari binatang jaguar dan pekari. Acosta akhirnya ditemukan oleh regu pencari yang terdiri dari penduduk setempat dan teman-temannya. Sebulan setelah dia hilang, keluarganya mengatakan, mereka masih harus mengumpulkan semua detail tentang bagaimana Acosta tersesat dan bagaimana dia berhasil bertahan hidup. Dari keterangan, Acosta menggunakan selongsong peluru terakhirnya untuk menakut-nakuti satu kelompok pekeri. Acosta telah memutuskan untuk berhenti berburu demi kebaikannya setelah mengalami kejadian itu.